Ada empat madhab yang mudawam atau telah dikodifikasi. Madhab Hanafi, Madhab Maliki, Madhab Syafi'i, Madhab Hambali. Wajibkah bagi kaum muslimin mengikuti madhab yang empat tersebut? Dalam kitab Al-Mizanul Kubro, Tuanku yang mulia Ali Al-Khawas rahimahullah, jika ditanya oleh seseorang tentang mengikuti madhab tertentu sekarang ini, apakah wajib atau tidak? Beliau berkata, Anda harus mengikuti suatu madhab selama Anda belum sampai mengetahui inti agama, karena khawatir terjatuh pada kesesatan, dan ia harus melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang lain sekarang ini. Dalam kitab Al-Fatawal Kubro, sesungguhnya bertaklid mengikuti suatu madhab itu tertentu kepada imam yang empat, karena madhab-madhab mereka telah tersebar luas sehingga nampak jelas perbatasan hukum yang bersifat mutlak dan pengecualian hukum yang bersifat umum berbeda dengan madhab-madhab yang lain.